Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas suatu tanaman yaitu biduri atau widuri. Bahasa ilmiahnya Calotropis gigantea adalah sejenis tumbuhan yang umum dijumpai di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, India, dan Cina. Tumbuhan ini berupa perdu besar yang dapat mencapai 4 meter, juga disebut kapuk duri. Bunganya berlapis lilin dengan warna putih atau ungu. Manfaat daun widuri untuk batuk dan sesak nafas. Caranya, ambillah daun widuri yang sudah dikeringkan, kemudian gulung daun tersebut dan bakar bagian ujungnya. Hisaplah asap yang dihasilkan dari daun widuri secara perlahan. Manfaat lain yaitu untuk encok dan kelumpuhan, obat kusta dan raja singa, obat batuk dan sesak nafas, mengobati gatal-gatal, obat sakit gigi, obat sariawan, obat campak, obat gigitan ular, mengobati pembesaran kelenjar getah bening dan obat sakit telinga. Itulah review dari tanaman widuri atau biduri. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.